mengapa pedagogi terbeza ini penting dilaksanakan dalam PDP? Baiklah, mengapa perlunya pedagogi terbeza dalam PDP? Ya, khususnya disebabkan oleh dua faktor ini, ya, iaitu yang pertama ialah faktor murid, ya, faktor murid, ya. Okey, baik, faktor murid ini apa yang berbezanya faktor murid ini? Jadi saya rasa kalau guru, ya, guru kita semua pun kita tahu bahawa murid ini berbeza. Yang pertama, berbeza latar belakang pendidikan mereka. Ya, ada murid kita yang sebelum mereka masuk ke tahun satu, misalnya mereka sudah menguasai, ya, kemahiran asas dalam mendengar tutur, membaca, menulis dan sebagainya. Ya. Ada yang belum lagi menguasai. Jadi ini ialah latar belakang pendidikan, ya, yang guru perlu cakna terhadap murid-murid mereka. Yang kedua, ya, kecerdasan pelbagai. Ini pun sama jugalah ni, rata-rata, ya, warga pendidik kita semua tahu ni tentang kecerdasan pelbagai atau multiple intelligent. Ini bermakna murid-murid kita berbeza, ya. Ini perlu difahami oleh guru, ya. Itu ialah yang kedua. Yang ketiga, berbeza dari segi apa, ya, berbeza dari segi profil mereka, ya, profil mereka, ya, ada banyaklah profil mereka ni. Di sekolah kita ada, saya tengok, ya, ada sekolah yang memang mereka dah menyediakan buku, ya, dalam bentuk buku profil murid. Jadi di dalam buku itu ada latar belakang keluarga, murid tu minat nak jadi apa, nanti apabila mereka dewasa, mereka nak bekerja sebagai apa. Jadi ada di dalam itu, eh. Yang keempat, latar belakang budaya. Sama jugalah, ya, kita dalam masyarakat majmuk ini, kita ada pelbagai budaya dan guru perlu faham, eh, tentang budaya-budaya ini, eh. Seterusnya ialah keupayaan berbahasa. Jadi kita tahu sebenarnya murid-murid kita ini, ya, dia apa namanya, keupayaan berbahasanya tidak sama. Eh, ada yang bahasa Melayunya ialah bahasa pertama. Ada murid yang bahasa Melayunya ialah bahasa yang kedua. Jadi guru kena faham tu, ya, faktor yang membezakan murid-murid kita. Baiklah, saya tak mau ulas dengan lebih panjang. Seterusnya ialah gaya pembelajaran. Pernah tak kita lihat, ya, gaya pembelajaran murid-murid kita? Ada yang suka belajar dalam keadaan yang bising, ya. Ada juga pelajar kita apabila kita beri tugasan, jangka masa dia tu sekejap saja. Ya, selepas itu dia sudah mula memberi perhatian kepada yang lain, ya. Ini kita panggil jangka panjang dan jangka pendek, ya, tumpuan jangka panjang dan tumpuan jangka pendek. Kalau jangka pendek itu sekejap saja murid kita dah hilang, ya. Kalau jangka panjang mungkin selama 10 minit pun dia boleh lagi masih menulis dan sebagainya, sehingga sampai setengah jam masih lagi memberi tumpuan, ya, kepada PDP. Ada sesetengah murid pemerhatiannya, tumpuannya dalam jangka pendek. Jadi sebagai guru yang mengajar, kita perlu kenal dengan murid kita. Okay, ya? Kita perlu kenal dengan murid kita supaya kita boleh mengubah suai cara kita mengajar. Itu dahulu, ya, faktor murid yang berbeza. Baik, saya masuk kepada faktor yang kedua, iaitu faktor keperluan pendidikan. Ya. Faktor keperluan pendidikan. Yang pertama ialah pendidikan untuk semua. Jadi di negara kita ni kita memanglah melaksanakan, ya, pendidikan untuk semua. Baik, perkara yang kedua ialah memberi keadilan, ya, kepada murid. Ya. Memberi keadilan kepada murid. Baik, tentang keadilan ini, ya, saya sukalah menarik perhatian tentang apa yang dinyatakan oleh Syed Muhammad Najib Al-Attas, ya, pada tahun 1992 yang menjelaskan bahawa,
dalam soal penyampaian dan pemerolehan ilmu pengetahuan, manusia harus melakukan keadilan terhadap ilmu itu sendiri, mengetahui batas kegunaannya, keutamaannya serta menempatkannya dengan wajar agar dapat menghasilkan sesuatu yang harmoni pada diri orang yang memiliki ilmu dan memberi manfaat kepada murid yang mempelajari ilmu pengetahuan yang diajarkan. Ha, penting tu ya, keadilan. Ya. Mengapa kita perlukan pedagogi terbeza? Kita mahu memberikan keadilan kepada murid-murid kita setelah mereka datang ke sekolah. Ya. Baik, seterusnya. Mengapa pedagogi terbeza ini penting? Kerana untuk memenuhi keperluan yang seperti yang dihasratkan oleh dalam PPPM iaitu kemenjadian murid. Okey. Seterusnya, kita mengapa pedagogi terbeza ini kita laksanakan? Kerana kita mahu meningkatkan motivasi guru ke arah supaya guru menjadi guru yang lebih kreatif, inovatif dan saling interaksi antara guru dan murid. Jadi sebenarnya PDP ataupun PDPC tidak lagi boleh berada di takuk lama dan di takuk yang sama. Jadi usaha perlu kita gembleng untuk memastikan apa-apa yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan kita itu terlaksana dan yang lebih penting ialah memberi manfaat kepada murid.